Oke, Rafael. Lewatin semua, Rafael. Wow, mantap, Rafael strike. Cederai sama Rizky Ridho. Eh, kenapa langsung dua kartu kuningnya, cuy? Ragnar sendirian. Shoot. Waduh, tiang. Ambil, 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 Asnawi. Wih, bulannya salah umpan. Hari. Yang nandu keren banget. Oh, hai. Shoot. Oke. Rotoha lari yang kencang, bawa sendiri, golin! Hari ini aku mau pamerin ya, jadi kalau kemarin ya di video terakhir kan aku bilang tuh aku harus bikin mod timnas terbaru. Ya, sudah lebih lengkap pemainnya. Kali ini aku mau mainin, jadi aku mau coba ya. Aku coba mainkan full tim terbaru ya. Ada siapa aja, coba aku lihat dulu. Oh ya, again kalian bisa download di Steam di workshopnya ya, di bagian workshop. Kalau udah ada Pixel Cup Soccer, cari di workshop Search Indonesia 2024 ya, by Easy PC Gaming. Itu nggak banyak yang bikin ya, maksudnya nggak banyak yang bikin mod Indonesia, jadi kayaknya nggak bakal susah carinya. Ya, kalian langsung download aja di sana, free. Langsung bisa mainin Timnas Indonesia versi terbaru ya. Nah, sini aku kenalin ada siapa aja yang ada. Di belakang ada Rizky Ridho, tetap ya, Jordi Amat, Elkan, Shane Patinama, J.I.Zes, ya udah masuk, J.I.Zes. Terus Asnawi, masih standar ya, Sandy, Ivar Jenner, aku masukin. Ya, Rafael, Ragnar, Uratmangon, sudah masuk. Hapner, Justin Hapner, Nathan Chuaon udah masuk ya, Pratama, Tom Haye, wah ini Prof Toha ya, Prof Toha udah masuk, Witan, Marcelino, Egi ya, jadi kurang lebih itu pemainnya ya, Tom Haye, terus Ivar Jenner, Justin Hapner, kemudian Ragnar Uratmangon, ini udah aku masukin ya, langsung aja di download aja ya. Oke, kita coba lawan Irak ya. Kita coba lawan Irak, karena terakhir... Oh enggak, bukan terakhir. Next ya. Next kita akan... Timnas akan berhadapan sama... Irak. Ya, Timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia. Oke, langsung aja kita mainkan Indonesia versus Irak. Ini overallnya... Meskipun udah ada pemain-pemain baru, masih kalah dari Irak ya. Tapi it's okay lah. Maksudnya... bisa lah. Bisa lah. Itu kan hanya angka di atas kertas aja ya, di atas layar sih. Oke, Indonesia versus Irak ya, kita mulai. Gimana sejauh nanti tadi kan nggak semuanya main di tim inti ya, ntar gantian deh kita masukin dari cadangan ya. Oke, ini kok Ragnar di depan ya, bener nggak sih? Oke deh, kita gas dulu aja ya. Ragnar kepada Rafael. Yes, pas dulu Hernando. Wah, mantap. Bagus. Umpannya. Shane, ambil Shane. Ambil, potong. J.I.Z. kepada Sandy. Sandy, aduh. Oke, Rafael. Lewatin semua, Rafael. Wah, mantap. Rafael strike. Langsung masuk. Ya, sekali serang langsung masuk. Ini Irak kayaknya nggak susah-susah amat nih nanti. Satu, dua, tiga pemain dilewatin. Langsung shoot sendirian di sana. Oke, baru menit ke-7 udah 1-0 nih. Bisa nggak nih kita... Woy! Untung masih ada Jordi Amat. Rizky! Ini rada ngaco nih, Rizky nendangnya ke arah kameramen. Shane! Oke, Rizky masih bisa tangkap Ragnar kepada Asnawi. Asnawi! Sandy! Oke, Rafael! Ambil, Rafael! Oke, Rafael! Kayak tadi lagi ulangin! Waduh, ketahan! Jordi ya? Jordi Amat ya? Oh, Ivar Jenner! Mantap, Ivar Jenner! Ya, udah nggak ada kipernya, coba kita lihat replay-nya deh. Ya, serangannya dibangun sama Rafael Strike. Ternyata ketahan back, dan... Ini Ivar Jenner ngincernya juga sudut yang susah loh, padahal tinggal lepas di depannya bisa. Oke!
Shane? Wah, kasar banget Shane mainnya. Shane pakai nama. Jay. Aduh, lepas. Oke, okay, Sandy. Sandy Walls. Eits. Weh, ternyata nggak sanggup ditahan. Yuk, Sandy. Sandy kok gundul? Asnawi. Weh, siapa nih? Back, jagain. Rizky Ridho, ambil bolanya. Waduh. Weh. Dicederai sama Rizky Ridho. Eh, kenapa langsung dua kartu kuningnya, cuy? Kenapa langsung dua? Hei, Hernando! Itu, cuy, emang slidingnya langsung dorang tadi. Umpannya bagus banget. Kasih kepada Ragnar. Shoot! Shoot dari sini, Ragnar! Oh, keepernya gondrong ya. Shane? Jay? Ini penguasaan bolanya bagus sih. Timnas Indonesia nih. Tapi pertahanannya juga bagus ya. Kita diserang terus sebenarnya. Cuman tidak efektif serangannya. Oke, Ragnar sendirian. Shoot. Waduh, tiang. Jay. Aduh, kerebut. Shane, hati-hati kartu kuning. Asnawi ambil. Kasih ke Ragnar, lewatin. Shoot. Aduh, lepas lagi. Siap rumahnya siapa tuh? Watch. Elkan Bakut langsung ditendang, mukanya Rafael. Gol! Mantap banget. First strike 2 gol. Ya, ini agak wow, dia udah cedera masih di kasarin ya. Oke, sebentar ganti pemain dulu ya. Ini meminimalisir kartu merah ya. Rizky Ridho, kita masukin siapa nih? Hapner ya? Justin Hapner, masukin. Eh, udah belum sih tadi? Udah ya? Oke, terus Shane. Shane di tengah, kita masukin Tom Haye. Ini Tom Haye belum main nih, Prof Toha nih. Ya, Nathan boleh lah ya, Nathan kita masukin. Nathan itu... Nathan? Kok defense sih? Bener ya? Bener gak sih? Bener ya? Bener, siapa yang capek ada nggak? Oke, Jordi Amat kita ganti. Ya, sementara 3 dulu masuk. Ya. Wih, mantap langsung 3 pemain masuk. Hapner, Tom Haye, dan Nathan Chuaon. Oke, Ira juga ganti pemain ya. Kita refresh biar energinya kuat semua nih. Baru bawa pertama udah 3-0 aja nih. Wih, belum apa-apa udah shoot kira jauh. Dia kayak desperate gitu ya, gak mau attack. Build up dari belakang gitu. Dapat bola shot gitu ya. Yes, pelan. Kelamaan dribbling, Jay. Ambil, Hapner. Rafael. Push. Ivar Jenner. Oke, Jayces. Jayces. Ragnar. Tapi gak pas gitu. Ambil Ragnar. Sandy. Oke, selesai. Hampir kita diserang, tapi ternyata peluit sudah berbunyi. Half time. Ya, oh 50%. Oh 58 ya, kita masih unggul di possession dan attack-nya lebih banyak ya, 8 lawan 3. Nyerah ternyata tidak susah-susah amat ya. Ivar Jenner. Gokil tendangannya. Ayo kasih. Wah, oke JSS ambil lagi. Ragnar, oh kembali Ivar Jenner. Diwarin semua. Asnawi. Tom Haye. Pak Dito Ha, shoot dari sini. Wah, jauh. Masih jauh, ngapain di sana, weh. Balik, balik. Offset nanti. Ambil, ambil, ambil Asnawi. Wih, duluannya salah umpan. Harris. Ragnar, Ragnar keren banget. Jai. Jai, ambil Jai. Ah, Tom Haye. Jai, Ijes. Umpannya nggak jelas, Sandy. Asnawi, waduh, Asnawi kartu kuning. Ini keras banget, ini main-main ala Liga 1 nih. Sandy Walls, oke, rebut. Power shot. Wah!
Ivar Jenner nggak bisa memanfaatkan blunder. Ambil Tom Hai, kenapa skillnya keluar ya? Tom Hai meluk di depan, Tom Hai ambil Ivar Jenner. Aduh, Rafael strike offside, terlalu ke depan. Mirak dan pemain lagi nih. Ya, offside, tahu. Jelas banget ya. Gak usah pakai VAR juga, gak tau. Ambil Ragnar Jaizes. Oke, Tom Hai juga boleh. Ah, rebut dari belakang Asnawi. Oke, oh tidak. Elkan Beger buang jauh. Wah, awas. Aduh, bahaya nih Asnawi. Ganti dulu deh. Kartu merah lagi nanti. Ya, Asnawi. Asnawi mana? Oke, kita ganti siapa nih di tengah. Oh, abis pemainnya. Nggak ada lagi. Apa nggak bisa ganti lagi? Masih bisa nggak sih? Oh, udah nggak bisa. Udah habis cuma 3 berarti ya. Oke deh, kita hati-hati aja nih Asnawi ya. Jangan kasar-kasar mainnya. Tom Hai. Tom Hai larinya kencang. Tom Hai. Tom Hai capek. Aduh, Ivar Jenner kasih ke Tom Hai lagi. Ah, Rafael. Tom Hai. Tom Hai ini pemain termahal loh di Asia Tenggara ya. Jaizes. Oke, Rob Toha lari yang kencang, bawa sendiri, golin. Tom Hai. Oke. Ini kayak pemain timnas masa kecil ya. Wajahnya lucu-lucu gitu. Dan kita bantai Irak 4-0, guys. Mantap lah. Oh, masih bisa ditahan. Ragnar. Rising Dragon Shot. Dia tuh dapet, dapet kartu. Apa sih Rising Dragon Shot? Kayak shot kenceng kali ya, dalam jarak dekat ya. Jadi udah tahu di dekat, ya itu di depan doang persis. Powernya dibentokin. Tapi kipernya masih bisa baca loh arahnya loh. Nanti kita bandel 5-0 ini terlalu mudah nih. Dengan komposisi timnas yang terbaru ya. Nah, mau nambah lagi nih varian nih. Lari kencang. Wah, nggak bisa lagi nih. Dragon Shot. Jay, wah selesai sudah akhirnya Indonesia melawan Irak ya, terbantai 5-0. Ya semoga nanti Piala Dunia beneran nih, tapi bener nggak tuh, bisa nggak tuh? Ya oke, sementara gitu dulu, nanti next apa lagi ya? Kayaknya udah cobain semua deh. Ya sebenarnya ada yang seru nih di career mode ya. Career mode tuh lucu banget, jadi kadang gini nih, kalau kita ini kan kita juga sebagai manajer gitu, kehabisan dana buat renov stadion, itu stadion bisa kotor, bisa banyak sampahnya. Dan lucunya ketika main tuh bisa tiba-tiba pemain kepleset sampah, ya kan? Atau kesandung, atau bolanya nyangkut di sampah-sampah yang berserakan di tengah lapangan, lucu banget sumpah. Ya ini memang unik sih game ini ya. Boleh nanti kalau memang kalian pada tertarik aku mainin career mode, silahkan di kolom komen aja. Tapi kalau nggak tertarik ya udah, itu oke. Nanti aku coba cari mod yang lain, siapa tahu ada yang seru. Ya, oke, see you next game.